Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Segala puja dan puji hanya bagi Allah, Tuhan pencipta semesta alam. Kepadanya kita semuanya senantiasa mengharapkan akan segala pertolongan untuk urusan dunia dan akhirat kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah pula kepada seluruh keluarga beliau, para sahabatnya dan kepada semua umatnya yang senantiasa setia di atas jalan ajarannya hingga akhir zaman nanti. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 3 SD Muhammadiyah Kleco Yogyakarta yang sangat Pak Arif banggakan dan Pak Arif sayangi. Bagaimana kabar kalian di rumah bersama kakak adik, bapak dan ibu? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat ya. Anak-anak senantiasa bersama keluarga berada di dalam naungan, lindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, saat ini tanpa terasa kita sudah masuk kembali ke tahun ajaran baru. Tahun 2020 2021. Setelah beberapa hari yang lalu anak-anak menerima rapot kenaikan kelas, kalian semua saat ini sudah naik kelas di kelas 3. Tahun kemarin masih berada di kelas 2. Kelas 3 berbeda dengan kelas 2. Jadi anak-anak pun sekarang harus berbeda. Yang ketika di kelas 2 kemarin masih malas-malasan, ayo. Sekarang di kelas 3 yang rajin. Ketika kemarin anak-anak belajar sholat, ngaji, masih terus diingatkan oleh bapak dan ibu. Nah, itu kemarin kelas 2. Sekarang anak-anak sudah di kelas 3. Nah, harus berbeda. Nah, di kelas 3 anak-anak harus lebih rajin belajarnya, ibadahnya. Tidak boleh selalu diingatkan terus oleh bapak dan ibunya. Nah, anak-anakku, pada kesempatan ini di kelas 3 ini kalian akan belajar pendidikan agama Islam bersama-sama Pak Arif dan juga Pak Gesang. Di kelas 3 ini secara umum materi pelajarannya sama dengan di kelas-kelas sebelumnya. Ada kita belajar nanti tentang Al-Quran, akidah, akhlak, ibadah, dan tareh. Tentu materinya akan berbeda dan semakin menarik karena anak-anak akan semakin mendalami materi-materi tentang Al-Quran, akidah, akhlak, ibadah, dan tareh itu sampai nanti anak-anak di kelas 6 tamat dari sekolah kita. Di kelas 3 ini, anak-anak, pada kesempatan pertama ini, kita nanti akan belajar bersama tentang Al-Quran. Kita akan membaca, mempelajari, dan menghafalkan dengan baik surat Al-Qariyah. Nanti apabila anak-anak sudah
belajar membacanya dengan baik, kemudian nanti anak-anak menghafalnya. Nah, apabila nanti sudah dapat menghafal dengan baik, silakan direkam ya melalui HP, lalu nanti hasil rekaman anak-anak dikirimkan ke WA-nya Pak Arif untuk nanti diambil nilainya, yang nanti akan nilai itu direkap terus sampai nanti akhir kita belajar di semester ini, dan nanti akan dilaporkan di rapotnya anak-anak semuanya. Baik anak-anak, pada kesempatan yang pertama ini, yuk kita bersama-sama, anak-anak yang sudah punya bukunya, nanti bisa anak-anak membuka bukunya di halaman 5. Nanti akan Pak Arif pandu dari sini, atau kalau yang belum punya bukunya bisa membuka Al-Quran, surat Al-Qariah. Nanti kita akan belajar membaca yang benar, kemudian nanti kita pelajari tajwidnya, lalu kita hafalkan. Dan nanti kalau bacaannya sudah baik, direkam, ya, dikirimkan ke Pak Arif. Yuk kita bersama-sama membaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية Shadaqallahul 'adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yuk, sekarang kita pelajari bersama-sama ilmu tajwidnya supaya bacaannya anak-anak nanti bisa bagus, dan kalau sudah bagus dihafalkan, dan nanti anak-anak bisa rekam melalui HP. Tidak hanya untuk dikirimkan ke Pak Arif, tapi juga untuk anak-anak sendiri, untuk Bapak Ibu di rumah, bisa diputar, diulang-ulang, ya. Tidak hanya mendengarkan suara bacaan dari CD, dari kaset, ya, dari flash disk, tetapi kita juga bisa mendengarkan bacaan Al-Quran dari bacaan anak-anak sendiri. Yuk, sekarang kita pelajari bersama. Al-Qari'ah, ya, jadi Ain ini pengucapannya lebih dalam dibandingkan Alif atau Hamzah. Ah, Al-Qari'ah, ya, jadi jangan hanya Al-Qari'ah, tapi Al-Qari'ah. Ayat yang kedua, Mal-Qari'ah, ya, jadi ini penekanannya ada pada huruf-huruf Ain. Ayat yang ketiga, anak-anak sekalian, ini ada mad jaiz munfasil, yaitu wama. Nah, ma-nya ini dibaca lebih panjang daripada mad tabi'i. Kalau mad tabi'i itu dua ketukan,
maka mad jaiz ini dibaca lebih dari 2 ketukan sampai maksimal 5 ketukan. Ya, wa ma ad. Nah, ini ada dal, ada sukun, itu dibaca kol-kolah. Tidak boleh hanya dibaca ad gitu aja, tapi harus ada pantulannya. Ad, ya, wa ma ad, ya, rokamal qari'ah. Nah, qari'ah ini namanya mad tabi'i. Qari'ah, tidak boleh qari'ah. Nah, nanti jadi kayak wa ma. Nah, itu mad jaiz. Nah, qari'ahnya mad tabi'i, jadi qari'ah. Nah, yang pendek saja. Yauma yakunun. Nah, setiap ada tanda nun tasjid ini dibaca gunnah. Ya, gunnah itu dengung, ya, sambil ditahan. Yauma yakunun. Nah, baru nanti dilanjutkan nasu. Tidak boleh yauma yakunun nasu, tidak boleh. Tapi yauma yakunun nasu kal faroshil. Nah, ini ada shin, ya, ada shin besar, shin. Yauma yakunun nasu kal faroshil. Nah, shil, udara yang keluar dari dalam mulut kita sangat banyak. Ini yang membedakan sin sama shin. Kalau sin itu biasa, kalau shin, nah, ini kalau ada di depan kita itu lembar kertas, nah, ini shin itu kertasnya sampai, ya, bergerak. Nah, begitu. Kalau sin biasa. Yauma yakunun nasu kal faroshil mabthus. Nah, ini sa, ya, jadi tipis, thus itu. Dan berikutnya, nah, wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Nah, ihnil man, ini ada nun mati ketemu fa, itu hukumnya ikhfa, dibaca samar-samar, tidak boleh man, tapi man, man, fus. Di sini mematikan huruf shin besar, maka kalau yang pertama tadi, ya, kal faroshil mabthus, nah, itu huruf sa. Nah, sekarang manfush. Nah, huruf sin besar, ya. Faam. Nah, ini juga guna ditahan. Mama. Ini ikhfa, ya, tidak boleh man tapi ma, ya. Sakulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Nah, syatir radiyah. Ini ada kasroh bertemu dengan huruf ro, ya, ini idgham bila gunah. Fi 'ishatin dibaca fi 'ishatir, ya, dan tidak boleh ada gunah, tidak boleh fi 'ishatir, tidak boleh. Tapi harus langsung fi 'ishatir radiyah, fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinu. Nah, kalau ini idhar, ya. Wa amma man. Nah, man dibaca jelas. Wa amma man, ini idhar, khaffat mawazinu. Mannya tidak boleh dibaca mang, ya, kayak ikhfa tadi, enggak boleh,
Ya, ini harus dibaca jelas. Man. Man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma ad. Nah, ini ada qalqalah seperti tadi. Wa ma ad raka ma hiya narun. Nah, ini ada tanwin. Ya, hukumnya sama dengan nun mati ketemu huruf kha, ya, ini ada tanwin bertemu dengan huruf ha, ini juga idhar. Narun, nah, harus jelas, tidak boleh narun, tidak boleh, ya, narun hamiyah. Demikian anak-anak pertemuan kita pada kali ini membahas tentang surat Al-Qari'ah. Berikut kita mempelajari ilmu tajwidnya. Nanti kalau bacaannya sudah benar, dihafalkan, kemudian direkam, ya, pakai HP, lalu dikirim ke WA-nya Pak Arief, ya, di nomor 089 50 626 3210. Demikian anak-anakku sekalian, mudah-mudahan ini menjadi ladang pahala, amal soleh untuk kita semua dan menjadi bagian dari karya-karya terbaik kita. Terima kasih anak-anak, kangen Pak Arief untuk anak-anak semuanya di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.